Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar hari ini murid-murid? Cikgu harap semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi kita dalam sesi PDPR minggu ke-36 bagi mata pelajaran matematik tahun 4. Kita masuk tajuk seterusnya iaitu tambah ukuran panjang. Kita ada contoh soalan yang pertama, 14 cm, 9 mm, tambah 57 cm, tambah 16 cm, 8 mm sama dengan, dia nak dalam mm, milimeter sahaja. Okay, so sentimeter tambah milimeter. So kamu boleh buat dua cara lah. Okay, cara pertama, kita pecahkan ataupun kita asingkan. Okey, 14 cm, 9 mm, 57. Okey, 57 kat sinilah. Mm. Tak ada eh sifar cm kan. Tambah satu lagi 16 cm, 8 mm. Okey, ni cara pertama eh. Okey, so kita asingkan mm dengan cm. So kita tambahkan dalam ruang mm sahaja. 9 tambah 7 6, 16 tambah 8 20. 24. Okey, 24. 2 ni atas, 2 tambah 5, 5 tambah 2 tu 7. Okey, kita ada 74 mm. Ini 74 mm. So dalam kawasan mm sahaja. So kita lihat cm, 4 tambah 6 10. 1 tambah 1 sama 1 3. 30 cm. So kita nak dapat jawapan dalam mm sahaja. So macam ni nak jadikan cm ah. So ini kita ada cm ni kan. Cm ni yang kita kena tukar kepada mm. Mm tak payahlah sebab dia dah dalam mm kan. So 30, ingat balik 1 cm, 10 mm. So kalau ada 10 tu ada berapa sifar? Ada 1 sifar, so tambahkanlah. So ini kita akan tambah 1 sifar kat belakang. So kita ada 300 tambah 74. So sama dengan 300 tambah 74, senang kan? 374 mm, ataupun milimeter. Okay, cara yang kedua, kita tukar dulu terus dalam mm. Cm ni, kita tukar dalam mm terus. Okey, boleh kan? So kita ada 114, kita tambah sifar 140. So 140 tambah 9, 149 mm. So ni dah selesai lah yang kedua. Tak ada masalah, 57 mm. Yang ketiga 16 cm. So kita tambah sifar belakang ni, 160 tambah 8, 168 mm. Semua mm. Okey, semua milimeter. Senang sebab jawapan nak dalam milimeter. So kita tambahkan 9 tambah 7, 16 tambah 8, 20 24. 6 tambah 4, 10. Jadi pasangan 10 dulu. Okey, 10 tambah 5, 15. Tambah 2, 17. 1, 2, 3. So, kita ada 3, jawapan dia 374 mm. So, ada dua cara lah untuk kamu selesaikan soalan ni. Boleh kan? Untuk soalan yang kedua, kita ada soalan 3 km, 670 meter, tambah 2 km, 124 meter, tambah 1 km, 780 meter. Sama dengan dia nak dalam meter semua. Okay, so ingat tadi cikgu ada tunjuk dua cara. Sama juga kita boleh gunakan dua cara yang cikgu tunjukkan sebelum ni. Okay, so kita buat cara pertama dulu. So kita susun. Semua tambah. So kita bertambah terus lah. So 3 km, 670 meter, tambah 2 km, 124 meter, tambah 1 km, 1 km, 780 meter. Okay, tambahkan dulu. Maksudnya nanti lepas dapat jawapan baru kita tukar. Okay, kepada meter. So kita tambahkan 4. Tambah sifar, tambah sifar, 4. 8 tambah 2, pasangan 10. Okey, 10 tambah 7, 7 ber 17. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 6, 5, 15. So kat sini lah. So jangan, tak perlu naik dulu. Sebab kita dah asingkan kan. So 3 tambah 2 tambah 1, 6 kilometer. So kita lihat dekat sini, kita ada 6. Okey, 6 km ni yang kita nak tukar jadi meter. So 6, ingat balik 1 kilometer seri 1000 meter. So kalau 6 kilometer, 6000. So kita tambahkan 6000 sini, 6000 meter, tambahkan dengan yang atasnya. Nah, tambahkan dengan 1000. So 6 tambah 1. So kita boleh congak sahaja 7574 meter. Sebab so, jawapan nak dalam meter sahaja, kan? Okey, kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua, kita ada soalan yang sama tapi kita tukarkan siap-siap. Tukarkan terus. So 3 ini 3000. So 3 kilometer 3000 meter. 3,000 tambah 670, dapat terus 3,670 meter. Ini, senang kan? 2,124 meter. 1,000 lah, 1,780 meter. So, dapat jawapan terus. So, kita dah tukarkan siap-siap. KM dah tak ada lah. Okay? So, tambahkan 4 tambah sifar, tambah sifar. 8 tambah 2, 10. Tambah 1, 7. Tambah 7, 17. Okay? 6, 7 tambah 1, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 6, 15. So 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 1, 7. So dia dapat 7,574 meter. Okay, sama tak jawapan dia? Sama kan?
Seterusnya kita pergi pada tajuk tolak ukuran panjang. Kita ada soalan dalam konteks kamu 178, okey, 177, 78, 179 dan 180. Kamu boleh rujuk, okey. So kita ada soalan beza, dia nak beza. Beza itu adalah tolak antara ikan, okey, ikan berusia 2 tahun dengan ikan berusia 1 bulan. Okey. So kita lihat 24 cm 1 mm tolak 3 cm 7 mm. So 8 nak dalam mm semua. So ingat balik cara yang mana yang kita nak buat tadi kan. Ada dua cara. So mana yang lebih mudah? Okey, lebih mudah kita tukar terus. Okey, daripada cm ni, yang ada cm ni kena tukar jadi mm. So kita tukarkan. Ingat balik 1 cm 10 mm. Ada berapa sifar? Ada 1 sifar. So tambahkan sifar saja. So dapat 240 tambah 1 dapat depan dia 241 mm. Okey, so kita tolak 3 ni 1 cm 10. Kalau 3 30 tambah 7 37 mm. So kita tolakkan. Beza kan, dia nak beza. So 1 tolak 7 tak boleh, kita kena pinjam 4 pinjam 1 tinggal 3. 1 tadi pinggi kat sebelah. So 11 tolak 7 8 9 10 11 4 3 tolak 3 sifar 2 turunkan sahaja, unit dia adalah milimeter. Mudah kan? Bagi soalan yang terakhir dalam tajuk tolak ukuran panjang, kita ada soalan 18 km tolak 7 km 600 meter tolak 4 km 792 meter sama dengan, dia nak dalam kilometer dan meter. Okey. So soalan ini kita kena buat satu-satu. Tak boleh tolak terus. So kita ada nombor pertama, tolak nombor yang kedua. Okey. So kita ada 18 km tolak 7 km 600 mm. So tadi kita tak ada ni kan. So kita letak sifar lah kat sini. So kita tolakkan. So tolak sifar, tolak 600 tak boleh. So tak boleh. So apa kita kena buat? Kita kena pinjam satu. Ingat balik satu tukaran berapa? 1 kilometer 1000. So kalau kita pinjam 8 ni tinggal 7 betul. 1 km tadi kita pindah dekat jadi meter. So jadi 1000 meter. Baru kita boleh tolak. Okey, 1000 tolak 600. 10 tolak 6 4 kan. So kita ada 400 meter. Okey. 7 tolak 7 sifar 1 tolak 10 kilometer. So kita terus bawa nombor yang ketiga ni. Kita bawa ke bawah, tolak juga 4 kilometer. Tolak 792 meter. Okey, sebab dia nak dapat dalam kilometer dengan meter kan. So kita tak tukarlah kilometer ni. So kita ada 400 tolak 700 tak boleh. So apa kita nak buat? Kita pinjam macam tadi kan. Okey, so 10 kita pinjam tinggal 9. 1 km yang kita tukar, kita pinjam tadi kita tukar jadi meter, jadi 1000. So kita dapat 1400 meter. So tolakkan. Okey, tolak. Sifar tolak tak boleh. So kita tolak tak boleh, pinjam lagi. 4 tinggal 3. So 1 sini jadi 9, sini jadi 10. Okey, 10 tolak 2 lah 8. 9 tolak 9 sifar, 3 tolak 7 tak boleh. Ataupun kita sebut 13 terus. 13 tolak 7 6. So kita ada 9 tolak 4 5 km. So jawapan ni berapa? 5 km 608 meter. Mudah kan? Cikgu ada sediakan nota dan latihan untuk kamu buat. Cikgu harap kamu faham dengan video cikgu. Kamu boleh buat modul juga. Semoga berjumpa lagi. Selamat belajar. Sekian, terima kasih.